Hey semuanya, ketemu lagi sama aku, Trisika. Jadi hari ini aku bakalan rekomendasiin ke kalian 3 produk, terus juga 3 step untuk morning skincare. Ini tuh benar-benar simple banget, terus harga produknya itu mulai dari 8 ribuan aja. Nah, buat kalian penasaran kira-kira produknya ini sebagus apa, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat di like dulu. Dan di sini ada 3 produk yang bakalan aku praktekin ke kalian. Ada produknya Marina, terus juga Wardah, sama produk dari Madame C. So kita bakalan langsung aja ke review dan juga urutannya. Yang pertama kita bakalan bahas dari Marina UV White Healthy and Glow, Glowing White dan juga Healthy Skin. Jadi ini ada kandungan Milk Protein, Pure Nutrient dan juga vitamin B3 dan vitamin E. Terus ini aku beli yang isinya itu 50 ml. Untuk packagingnya itu seperti ini, warnanya biru gitu ya guys. Terus juga cantik banget sih untuk packagingnya. Walaupun ini harganya cuma 8 ribuan aja, tapi untuk packagingnya tuh gak kalah sama produk lain. Dan untuk manfaat dari Marina UV White Healthy and Glow, mampu mengangkat debu, polusi, dan juga kotoran hingga ke dalam pori. Terus ini ada kandungan Bio Whitening Complex, vitamin B3, E, dan juga Milk Protein, sama Pure Nutrient yang bagus untuk membuat wajah tampak lebih cerah dan juga lembut. Terus ini juga ada kandungan Mineral Essence yang bagus untuk memancarkan cahaya kulit kalian. Dan aku bakalan langsung taruh produknya ini di tangan. Jadi produknya itu seperti ini. Ini untuk teksturnya itu kental tapi gampang gitu di blend. Terus ini lembut banget guys untuk foamnya. Untuk aromanya sendiri ini wangi banget, terus segar juga. Aromanya itu sama kayak body scrub Marina yang warnanya biru. Ini busanya nanti juga bakalan banyak ya. Oke guys, dan aku bakalan basahin wajahku pakai air terlebih dahulu. Langsung aplikasiin facial foam dari Marina yang Healthy Glow ini ke wajah. Ini produknya sering banget aku pakai buat daily, makanya udah mau habis gitu. Terus ini diambil secukupnya aja dan tinggal diratain. Ini foamnya emang bener-bener lembut banget sih, terus aromanya juga tercium, wangi banget, dan busanya kalian bisa lihat banyak banget guys. Dan yap, seperti ini dia untuk facial foam dari Marina. Dan ini aku bakalan langsung bilas pakai air sekalian setun.
Seperti ini dia hasil pemakaian Marina Healthy and Glow Glowing Wet Healthy Skin. Kalian bisa lihat di wajah benar-benar cerah banget dan juga fresh. Tadi dibilasnya juga gampang. Kalian nggak perlu lama-lama untuk ngebilasnya. Tinggal sekali bilas itu langsung hilang. Dan kalian juga bisa lihat ini tuh di wajah aku benar-benar bikin glowing banget guys nih. Jadi kalau menurut aku walaupun ini harganya terjangkau tapi nggak kalah sama produk yang harganya tuh mahal. Step yang kedua adalah pakai moisturizer, dan kali ini aku pakai moisturizer dari wadah Nature Daily with Hazel Purifying Moisturizer Gel. Kalian pasti ingat aku rekomendasiin produk ini ke rekomendasi moisturizer dari aku, dan kalau menurut aku ini benar-benar bagus banget untuk ngembapin kulit kalian. Dan ini tuh ada kandungan moisturizing duo provitamin B5 sama vitamin E. Untuk packagingnya sendiri ini warna kuning dan isinya segini tuh 40 ml. Terus untuk manfaat dari produk ini ada kandungan Vit Hazel yang bagus untuk meringkas pori-pori kulit yang tampak besar. Terus ini ada kandungan moisturizing duo untuk menjaga kelembapan kulit. Dan ini ada kandungan provitamin B5 sama vitamin E untuk melembabkan kulit hingga ke sel-sel kulit epidermis. Dan aku bakalan taruh produknya ini di tangan terlebih dahulu. Jadi seperti ini dia, warnanya itu hijau muda gitu. Terus ini benar-benar creamy banget, cuman teksturnya itu agak ke gel. Tapi gampang gitu loh diaplikasiin. Nih. Terus ini langsung bikin lembab di tangan aku. Untuk aromanya sendiri, ini aromanya benar-benar wangi banget, guys. Cuman untuk moisturizer ini kalian tunggu sampai ngeresep ke kulit ya. Dan aku bakalan langsung aplikasiin produknya ini ke wajah. Kalau misalnya kalian mau keluar, jangan lupa untuk bagian leher biar lebih lembab sebelum kalian pakai foundation atau mungkin produk gitu ya. Dan ini kalian bisa lihat gampang banget di aplikasinya. Dan ini tuh juga benar-benar mau moisturizer wajah aku, langsung bikin lembab gitu. Jadi aku benar-benar suka banget sama produk ini. Nah, jadi seperti ini dia, kalau misalnya Wardah Nature Daily with Hazel ini tuh udah ngeresep ke wajah, benar-benar lembab banget, tapi nggak bikin kulit berminyak gitu ya. Jadi lembabnya tuh pas. Dan step yang terakhir adalah pakai sunscreen. Ini tuh penting banget buat kalian biar kulit kalian itu gak kusam, terus juga biar gak belang, terus juga biar gak penuaan dini. Untuk sunscreennya aku rekomendasiin ke kalian produknya Madam G Protect Me. Jadi ini ada SPF 30, terus ini juga ada kandungan aloe vera yang bagus untuk melembabkan wajah kalian dan juga menenangkan kulit kalian dari iritasi gitu. Terus untuk isinya segini tuh 60 ml, kalau menurut aku lumayan banyak, bisa sampai sekitar 3 bulan pemakaian. Untuk packagingnya sendiri, ini tuh warna kuning gitu, jadi cute banget sih ya untuk packaging dari sunscreennya. Terus aku bakalan langsung buka. Ini aku taruh di tangan dulu. Dan seperti ini dia, ini waktu pertama kali aku oleskan di tangan itu ada sensasi dingin sedikit. Terus untuk teksturnya tuh creamy banget, gampang di blend gitu ya, nih. Terus untuk aromanya, ini aromanya soft sih, jadi nggak wangi banget gitu.
Dan ini sunscreennya benar-benar ngelembapin kulit juga, sama kayak ada sedikit mencerahkan gitu ya, nih. Dan aku bakalan langsung aplikasiin produknya ini ke tangan. Ini kalian ambil secukupnya aja, jangan lupa untuk bagian leher. Dan seperti ini dia Morning Skincare pagi 3 step aja. Ini benar simple banget, terus juga yang pasti yang melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Dan semua produk yang aku rekomendasiin ke kalian itu benar-benar bagus banget. Nanti kalau misalnya kalian mau beli, aku bakalan taruh linknya itu di description box, jadi kalian bisa cek di situ. Dan aku harap bermanfaat buat kalian. Bye, see you next video.